Rapid Rail ni tidak ada kuasa untuk mengubah dasar ataupun peraturan yang ditetapkan oleh kerajaan. Apabila kerajaan menetapkan perlu ada social distancing ataupun penjarakan sosial di dalam rail mana-mana, mereka tidak boleh dengan semena-menangnya mengubah apa yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan. Kalau mereka ingin membuat sebarang perubahan, mereka perlu memohon daripada MKN untuk membuat sebarang perubahan. Bukan tiba-tiba umum mengikut apa yang mereka rasa perlukan, perlu umum. Kita faham. Kita faham masalah mereka apabila social distancing dilaksanakan, terdapat pengurangan dari segi jumlah penumpang. Ini meningkatkan kos mereka. Kos ini bukan saja di peringkat rail, di peringkat kereta api, MRT, LRT dan sebagainya, tetapi juga pesawat-pesawat penerbangan. Apabila kita menghadkan 66% saja pesawat ini boleh membawa penumpang, mereka juga mengalami kerugian. Tetapi kita faham dan kita sudah bincang perkara ini. Tapi jangan mereka membuat keputusan sendiri tanpa merujuk pada kerajaan, kerana ini adalah tindakan yang salah. Jadi bukan atas kebenaran kita, bukan atas kebenaran mesyuarat khas menteri sekalipun ataupun mesyuarat khas MKN. Tidak ada keputusan kita buat.